Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai cara membuka dokumen yang dikunci menggunakan password sehingga tidak bisa di copy paste. Nah, pada video saya sebelumnya itu, saya sudah membuat video mengenai cara mengunci dokumennya. Nah, untuk kalian yang belum menonton video tersebut, bisa nonton sekarang. Untuk linknya nanti saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke, teman-teman, langsung saja ke caranya. Nah, sini saya sudah punya contoh dokumen yang dokumen ini dokumen sebelumnya ya, yang masih terkunci yang tidak bisa di copy paste ya, ini karena dilindungi oleh sebuah password. Oke, teman-teman, untuk langkah yang pertama, kalian ini di dokumen, kemudian kalian pilih ini review. Setelah itu kalian pilih ini district editing. Nah, di sini pada bagian bawah ada stop protection, kalian pilih ini, klik. Nah, di sini muncul untuk memasukkan password. Ini password yang dulu kalian pernah masukin ya. Oke. Di sini saya akan masukkan dulu passwordnya. Setelah itu kalian klik oke. Nah, di sini dokumen kita sudah bisa kebuka, sudah bisa di copy paste ini. Sudah kebuka ya, teman-teman. Cukup mudah caranya. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya cukupkan dulu, semoga dapat bermanfaat. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih yang sudah menonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya.